Pada akhir Perang Dunia Kedua, pemimpin Soviet Joseph Stalin tidak terbantahkan telah menjadi orang paling kuat di Eurasia. Tentara merahnya telah menghancurkan Nazi Jerman, memukul mundur invasi dan melanjutkan merebut Berlin setelah kampanye 4 tahun yang melelahkan. Tentara merah Stalin bisa dibilang lebih kuat daripada gabungan pasukan Amerika, Inggris, Prancis, dan Eropa Barat. Namun itu belum cukup. Stalin telah lama mendambakan angkatan laut kuat yang akan memperluas pengaruh Soviet jauh dari Eropa dan Asia dan melakukannya dengan cara yang megah. Selama Perang Dunia Kedua, Angkatan Laut Soviet berada di urutan ketiga dalam prioritas. Tentara merahlah yang berjuang dalam pertempuran darat yang melelahkan dan kampanye mengalahkan Jerman. Mendukung tentara merah, Angkatan Udara Soviet dioptimalkan. Angkatan Laut di sisi lain memainkan peran yang sangat terbatas. Mereka memberikan perlindungan konvoi untuk bantuan peralatan dari Amerika dalam program Lend-Lease. Selain itu juga untuk dukungan operasi darat dan pelecehan militer Jerman di wilayah Baltik dan Laut Hitam. Namun pada pertengahan 1945 jelas bagi Stalin bahwa dengan Jerman hancur, lawan-lawannya yang paling kuat yakni Amerika Serikat dan Inggris berlayar di atas air di luar jangkauan pasukannya. Jika Stalin ingin tetap menjadi kekuatan militer utama, dia membutuhkan angkatan laut yang kuat. Pada akhir Perang Dunia Kedua, jelas bahwa battleship sudah usang. Kapal induk telah menggantikan mereka sebagai platform angkatan laut yang dominan. Sebuah fakta yang membuat sangat jelas bagi Kekaisaran Jepang selama puluhan pertempuran di laut di teater operasional Pasifik. Setelah perang, sekutu barat sebagian besar melepaskan diri dari battleship dan mempertahankan armada kapal induk mereka. Meskipun sukses, Stalin tidak menyukai kapal induk dan memilih battleship. Saat pertemuan kepemimpinan Soviet bulan September 1945, Stalin menolak proposal untuk membangun kapal induk dan alih-alih mengarahkan angkatan laut Soviet untuk menyelesaikan pembangunan battleship Soviet Skaya Rossiya. Kapal perang ini mulai dibangun pada tahun 1940 dan hanya kurang 1% selesai pada akhir perang. Dia juga mengarahkan angkatan laut untuk membangun 2 battleship 75.000 ton dalam proyek 24. Selain itu juga 7 battle cruiser proyek 82 atau kelas Stalingrad yang memiliki bobot 36.500 ton. Kapal akan dilengkapi dengan 9 senjata berukuran 12 inci. Stalin hanya menyetujui 2 kapal ringan, jumlah yang tidak berguna mengingat keunggulan armada Amerika dan Inggris. Rencana itu gagal total. Faktanya, Uni Soviet tidak pernah memiliki kapasitas pembuatan kapal yang besar dan mengembangkan kemampuan seperti itu telah tertunda oleh Great Patriotic War. Selain itu, perang telah merusak kapasitas industri negara yang harus segera diganti. Akhirnya, secara bertahap, Uni Soviet mengurangi rencana untuk memiliki armada permukaan besar. Battleship 75.000 ton tidak pernah dibangun, dan hanya 2 dari 7 battle cruiser yang dimulai pembangunannya, dan itu pun tidak ada yang benar-benar selesai. Kematian Stalin pada tahun 1953 mengakhiri impian tentang armada besar kapal perang. Sementara itu, Barat mendapatkan laporan tentang super battleship kelas baru Soviet. Media Soviet menyebarkan desas-desus tentang 7 kapal perang super baru yang dijuluki K-1000 sedang dibangun di galangan kapal Siberia.
7 kapal super dikatakan memiliki bobot 36.000 hingga 55.000 ton, jauh lebih kecil dari kapal yang disetujui oleh Stalin. Mereka dilaporkan memiliki kecepatan tertinggi antara 25 hingga 33 knot. Selain itu membawa antara 9 hingga 12 senjata 16 inci dan 12 senjata 18 inci. Mereka juga dilengkapi dengan peluru kendali sebagai persenjataan. Masalahnya, itu berita bohong. Tetapi desas-desus telah menyebar di pers barat dan itu menguntungkan bagi Moskow karena memaksa NATO percaya dan harus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Itu artinya NATO dipaksa menyedot sumber daya dari pasukan darat yang melindungi Eropa Barat. Sebagai kekuatan darat yang dominan, Uni Soviet memang ditakdirkan untuk menghabiskan sebagian besar sumber dayanya untuk pasukan darat. Kekuatan laut karena kebutuhan tetap ada di tempat ketiga meski Uni Soviet akhirnya berhasil menurunkan 4 battle cruiser kelas Kirov pada tahun 1980-an. Uni Soviet tidak pernah mendekati armada merah yang dibayangkan Stalin. Demikian sahabat jejak tapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jejaktapa.com dan www.flightzona.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.